Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke. Jadi kali ini saya membuat video tentang printer Brother ini ya. Jadi ada yang membuat komentar seperti di bawah ini ya, saya taruh di komentar di bawah ini, kalian baca. Jadi ini cara mereset cartridge, katanya bisa. Ya, kita coba. Jadi kita buktikan ya. Jadi kita buktikan saja apa betul bisa. Oke. Kita mulai dalam keadaan indikator seperti ini. Kita tekan home lama-lama. Nah, masuk di sini, klik ini. Bintang 2864. Masuk lagi 63. Klik star mono. Habis itu klik 2. Sudah masuk 99. Ya, sama sekali tidak bisa. Jadi mungkin sih, mungkin entah apa yang dibuat sama kreator-kreator video yang membuat masalah apa, membahas tentang masalah printer ini ya, mereka melakukan itu bisa. Saya kurang paham ya, tapi saya sudah melakukan teknik itu sudah kesekian puluh kali dan itu belum berhasil. Mungkin saya akan ulangi lagi. Jadi tekan home lama-lama. Bintang 2864. Nah, ini nanti masuk ke tiga star 2, masuk ke 99. Sama sekali tidak bisa. Oke, mungkin begitu video kali ini. Terima kasih buat teman yang sudah mau memberikan masukan ya. Jika kalian ada punya pertanyaan tentang printer untuk usaha percetakan pemula atau mungkin alat-alatnya, bisa kalian berkomentar di kolom komentar. Saya akan memberikan jawabannya melalui video atau saya jawab langsung sesuai dengan pengalaman saya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.